warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mengajak seluruh masyarakat Kota Lok Sebawi untuk sama-sama memutuskan mata rantai COVID-19 di kota tercinta ini dengan cara menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Apabila berada di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tempat-tempat umum, agar senantiasa selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ini sama-sama kita lakukan untuk memutuskan mata rantai di Kota Lok Sebawi ini. Oleh karenanya, kembali kami mengajak kita semua, mari sama-sama untuk kita berantaskan COVID-19 ini di Kota Lok Sebawi. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, COVID-19 di Kota Lok Sebawi cepat berlalu. Kami dari TNI Polri, Satpol PP dan WH Kota Lok Sebawi senantiasa selalu mengajak kepada masyarakat agar senantiasa berlaku untuk menjaga protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karenanya, tidak bosan-bosannya kami mengajak dan berpartisipasi untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Dan wabah ini perlu kami sampaikan bahwa sangat berbahaya. Dan korban yang sudah berjatuhan di Kota Lok Sebawi ini semakin hari semakin bertambah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita sisihkan lengan dan bahu kita untuk sama-sama kita menjaga dan kita memutuskan COVID-19 ini dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pada saat kita berada di luar rumah. Dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan ini merupakan sosialisasi yang harus diselenggarakan dan dijaga secara bersama sesuai dengan perintah gubernur dan perintah wali kota nomor 24 tahun 2020. Di tengah-tengah masyarakat, kita berharap kepada kita semua agar senantiasa menjaga dan melindungi kita semua untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan pada saat kita berada di keramaian. Apakah berada di kafe, di tempat-tempat umum lainnya. Terima kasih. Kita udah lama melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kafe-kafe, ke tempat-tempat umum, tempat keramaian. Selamanya kita tetap menghimbau untuk pemakaian masker. Jadi karena udah titik jenuhnya udah sampai, kalau kita nggak melakukan satu tindakan untuk membuat masyarakat mengikuti aturan tersebut, berarti masyarakat masih mengabaikan. Ini masih kita lakukan sifatnya denda gotong royong, atau kita suruh baca-baca ayat pendek atau lagu-lagu wajib. Ya mungkin ke depan akan diberlakukan denda dana. Oke, kalau memang masyarakat tidak mau melakukan denda sosial ini, ada imbas lain enggak dari pengkolok semua yang dikenakan? Kita tetap melaksanakan berdasarkan aturan yang ada. Kalau enggak mau melakukan tindak sosial, mereka harus mengikuti baca ayat-ayat pendek, lagu wajib. Tapi apa yang telah kita dapatkan, ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, mereka tetap mengikuti. Yang melakukan denda uang itu selama ini? Itu bisa jadi, karena di luar daerah ada aturan tertentu yang memberlakukan denda. Kalau yang tidak memakai masker bisa didenda sampai 250.000. Itu yang kita baca-baca di koran. Tapi di Lok Sumai kalau di Lok Sumai kita belum sampai penerapan sampai saat itu.